Oke guys, kembali lagi dengan saya Vinek PR. Di video kali ini saya akan melanjutkan alur cerita dari manhwa berjudul Strong Traveling yang jelas merupakan kelanjutan dari video part sebelumnya. Jadi daripada bingung, saya sarankan untuk menonton video part sebelumnya lebih dulu supaya lebih mudah memahami alur ceritanya. Sebelumnya, Chen Kaishan berhasil memukul jatuh Situ Houji dalam sekali pukulan menunjukkan besar kekuatannya. Dia pun hendak memberikan serangan penghabisan dan melihat itu pun Su Fang merasa cemas karena sumber XP-nya akan diambil. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun kemudian langsung keluar menemui Chen Kaishan memintanya untuk menunggu dulu. Efek dari kemampuan provokasi masihlah aktif sehingga Chen Kaishan tidaklah menganggapnya sebagai musuh. Su Fang pun membisikkan suara iblis mengingatkannya jika Houji setelah tidak dapat kemana-mana lagi memintanya untuk membereskan semua anak buahnya supaya tidak menyebabkan masalah nanti. Karena efek provokasi maksimal, Chen Kaishan pun dengan mudah percaya pada Su Fang dan dia pun segera pergi. Baiklah, aku sebenarnya tidak memiliki masalah denganmu, tapi anakmu berani bersikap sombong dan menindasku. Su Fang pun menggampiri Houji. Houji pun bertanya padanya siapa dia sebenarnya dan apa yang terjadi pada Feng Er. Su Fang pun kemudian melepaskan topengnya menjawab telah membunuhnya karena berani macam-macam dengan pelayannya dan kemudian memperkenalkan diri sebagai Su Fang dari Yi Sui Cheng. Jadi itu kau sampai yang membuat kontrak pernikahan dengan nona kedua? Bagaimana mungkin, balas Houji, entah apa maksudnya. Su Fang juga lah sama sekali tidak memperdulikan ucapannya tersebut dan dia pun langsung membalut tangannya dengan api ingin cepat-cepat menghabisinya. Namun secara tak terduga, Houji masih bisa melawan dan dia pun kemudian menghirup banyak aura alam sekaligus berniat meledakkan diri. Menyadari itu pun Su Fang menjadi panik dan dia pun segera mundur dengan Lingyu Jianbu. Saat berikutnya, Houji pun benar-benar meledak dan pada saat yang sama, efek provokasi maksimal telah habis. Chen Kaishan mendapatkan kesadaran dirinya kembali dan dia pun mulai bertanya-tanya bagaimana bisa bertarung dengan Houji. Dia pun dengan cepat menyadari jika itu pasti ulah si topeng emas dan menjadi sangat marah secara alami. Sementara itu, Houji pun akhirnya tewas tanpa sisa. Terlihat Su Fang tetaplah terkena dampaknya cukup terluka karena jangkauan ledakan yang cukup luas. Sistem pun kemudian mengumumkan hadiah XP sebanyak 900.000 poin sehingga levelnya pun naik menjadi Raja Bela Diri Bintang 9. Meskipun begitu juga tidak seperti biasanya, Su Fang kali ini tidaklah terlalu puas karena tahu Chen Kaishan adalah seorang Great Master yang masih jauh lebih kuat. Su Fang pun kemudian mendekati ke area sekitar ledakan Houji untuk memeriksa apakah dia meninggalkan barang berharga dan dia pun menemukan giok aneh yang bersinar. Su Fang pun bingung apa itu sebenarnya dan secara tak terduga giok itu pun kemudian terbang pergi membawa transmisi suara yang menyatakan jika Su Fang layak sudah membunuh Houji. Dengan arti lain itu seperti alat komunikasi. Menyadari itu pun Su Fang kemudian segera menggunakan Lingyu Jianbu untuk mencegahnya pergi namun tiba-tiba saja itu menghilang dalam sekejap tepat ketika Su Fang nyaris menggapainya. Jelas saja Su Fang menjadi sangat panik terlebih juga tidak tahu kepada siapa pesan itu akan disampaikan. Keadaannya pun juga semakin memburuk setelahnya karena tepat sesaat setelahnya Chen Kaishan kemudian datang dengan emosi memuncak karena telah dimanfaatkan. Su Fang pun bertanya-tanya bagaimana dia bisa kembali begitu cepat. Sementara Chen Kaishan kemudian tersentak ketika mengetahui jika ternyata si topeng emas adalah Su Fang. Bukankah kau serangga kecil yang sudah kusingkirkan? Bagaimana kau bisa berubah begitu banyak? Tanya Chen Kaishan. Tuan muda ini memiliki takdir yang besar. Bagaimana bisa mati hanya dibunuh olehmu? Balas Su Fang. Mungkinkah kau mendapatkan peluang besar? Apa yang kau maksud? Tuan muda ini tidak tahu. Balas Su Fang. Hahaha, serangga kecil, hari ini peluang besar dalam tubuhmu akan menjadi milikku. Chen Kaishan pun membuka serangan melesat menyerang Su Fang yang segera menghindar dengan Lindin Xianbu berhasil sampai ke belakang Chen Kaishan yang jelas tidak menduganya. Meskipun begitu juga, ternyata Su Fang tetap terkena cakaran membuat bajunya robek karena ternyata gerakan Chen Kaishan jauh lebih cepat dari dugaannya. Serangga kecil, kita lihat apakah kau bisa terus melarikan diri. Chen Kaishan pun menyerang lagi dan Su Fang pun masih menghindar. Orang tua, beraninya kau menindasku? Tunggu saja, aku akan meniup rumahmu ke langit. Su Fang pun langsung kabur. Chen Kaishan pun menjadi sangat parah karena hinaannya tersebut dan dia pun kemudian mengeluarkan aura sangat kuat menghasilkan ledakan dahsyat.
Shen Kaishan brengsek, kau tidak akan bisa menangkapku dan kau tidak akan pernah bisa membunuh tuan muda ini. Shou Fang pun kemudian terus berlari dan jelas saja Shen Kaishan tidaklah membiarkannya begitu saja. Dia pun kemudian langsung mengejar, sementara Shou Fang kemudian menyerang para prajurit di depannya sembari mengancam Shen Kaishan jika keluarga Shou sekarang pasti sudah menghancurkan keluarga Shen. Semua prajurit di sekitar Shou Fang itu pun tewas dalam sekejap, berubah menjadi pundi-pundi XP untuknya yang jelas sangat amat banyak meski levelnya belum meningkat. Serangga kecil, aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Aku akan menyiksa orang yang paling kau cintai siang dan malam untuk mengobati luka hatiku ini. Shen Kaishan pun menjadi sangat marah dan dia pun kemudian langsung pergi ke kediaman Shou cabang Yusui. Menyadarinya, jelas saja Shou Fang menjadi sangat panik karena di sana ada kakek dan Shishan. Namun di sisi lainnya dia juga bingung karena tahu diri tidak akan bisa menang melawan Shen Kaishan. Dia pun bertanya pada sistem apakah ada cara untuk mencapai Grandmaster secepatnya, dan sistem pun kemudian merespon memberikan misi dadakan karena keinginan kuat host. Misi itu memintanya untuk membawa keluarga Shou cabang Yusui kembali menjadi keluarga utama. Shou Fang pun langsung menerimanya tanpa pikir panjang lagi, dan sistem pun langsung memberikan hadiah awal meningkatkan level Shou Fang langsung ke tingkat Grandmaster bintang 1. Sangatlah instan seperti biasa, dan Shou Fang pun kemudian segera bergegas kembali untuk menyelamatkan Shishan dan kakeknya. Waktu pun cepat berlalu setelahnya, malam pun akhirnya tiba. Shin pun berpindah ke kediaman keluarga Shou cabang Yusui, di mana kakek Zheng Feng mulai merasa cemas karena Shou Fang yang tidak kunjung kembali. Begitu juga tentu Shishan merasakan kecemasan yang sama, namun dia memilih untuk percaya saja pada tuannya. Dan kemudian tiba-tiba Shen Kaishan datang dari atas atap. Dia pun memberitahu mereka jika Shou Fang baik-baik saja, namun sebagai gantinya kalian semua akan berakhir. Kakek Zheng Feng pun bertanya apa maksud kedatangannya, dan Shen Kaishan pun memintanya bertanya sendiri saja pada Shou Fang. Baik Shishan dan kakek Zheng pun menjadi panik bertanya-tanya apa yang sebenarnya sudah terjadi, dan Shen Kaishan pun hanya menjawab jika dia harus mati, begitu juga semut seperti mereka berdua. Dia pun kemudian melesatkan spiritual sangat kuat. Kakek Zheng Feng pun segera melempar Shishan menjauh, dan saat berikut ledakan sangat kuat pun tercipta mengejutkan seluruh murid keluarga Shou. Kakek Zheng Feng pun terkena serangan langsung menghantam dinding, jelas memberi luka parah, dan dia pun terjatuh memuntahkan banyak darah. Gadis, apa kau wanitanya Shou Fang? Membunuhmu kemudian menggantungmu di tembok, kupikir Shou Fang pasti akan menjadi gila. Shen Kaishan pun mengarahkan tangannya pada Shishan. Namun kakek Zheng Feng kemudian segera bangkit kembali menyatakan jika yang akan melawannya adalah dia, dan dia pun berhasil dijatuhkan lagi oleh Shen Kaishan dengan sangat mudah. Tak lama waktu berselang, para murid keluarga Shou pun mulai berdatangan, jelas tidak terima karena telah menyerang keluarga Shou. Mereka berniat menyerang Shen Kaishan bersama-sama tanpa mengetahui identitasnya, dan kakek Zheng Feng pun segera menghentikan mereka, memberitahu jika dia adalah seorang Grandmaster. Namun sayangnya semuanya sudahlah terlambat. Shen Kaishan kemudian menyerang murid-murid yang datang itu lebih dulu, membuat mereka terluka parah. Shen Kaishan pun kemudian mendatangi Shishan lagi, menargetkannya untuk balas dendam. Shishan pun segera mundur panik, dan akhirnya roknya pun tersangkut oleh potongan kursi dan robek. Dia terjatuh tak berdaya, namun dia masihlah tetap saja percaya jika tuannya pasti akan datang. Shen Kaishan pun kemudian langsung menyerangnya dengan tangannya yang terbalut api, dan tepat di saat itulah Shou Fang benar-benar datang menghalau serangannya. Bentrokan sangat dahsyat pun tercipta, menghasilkan ledakan sangat kuat. Hei anjing tua Chen, hari ini adalah hari kematianmu, teriak Shou Fang sangat marah karena Shen Kaishan berani menyentuh Shishan. Shen Kaishan pun bingung karena kekuatan Shou Fang yang tiba-tiba menjadi setara dengannya, dan dia pun menyembunyikan tangannya yang terluka. Para murid keluarga Shou pun senang melihat kembalinya tuan muda, percaya padanya. Begitu juga Shishan menangis seperti biasa, terharu akan kedatangan sang pahlawan. Shou Fang pun menepuk kepalanya, memintanya segera membawa kakek pergi berlindung, dan Shishan pun langsung menurut. Kakek Zheng Feng pun hanya berpesan kepada Shou Fang segera membunuh Shen Kaishan, dan Shou Fang pun memintanya tenang saja, meyakinkannya jika pasti akan membunuhnya hari ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan, serangga kecil?
Kau hanyalah raja bela diri ingin membunuhku. Chen Kaishan pun menggertak. Siapa yang bilang aku bukan Gridmaster? Balas Shou Fang yang kemudian menunjukkan auranya. Jelas saja itu membuat Chen Kaishan sangat terkejut, tidak percaya karena Shou Fang benar-benar menunjukkan aura sang Gridmaster. Aha, pria tua, kecepatan kultivasi tuan muda ini, apa yang bisa sampai sepertimu bayangkan? Shou Fang pun kemudian langsung melesatkan Tenpo Scarlet Sword dan Chen Kaishan pun segera menghindar menyadari besar kekuatannya. Bajingan kecil, tunggu saja. Keluarga Zhou cabang Yushui, cepat atau lambat aku akan menghancurkannya, ucap Chen Kaishan berniat kabur. Namun Shou Fang tentu tidak membiarkannya begitu saja. Akulah yang akan mengatur hidupmu. Shou Fang pun mengaktifkan Tenpo Sword Array, memunculkan pedang cahaya yang mengurung Chen Kaishan. Chen Kaishan pun kemudian segera melesatkan serangan spiritual secara beruntun, namun semuanya tidak ada yang bekerja. Dia pun bingung bagaimana itu bisa terjadi, dan tepat sebelum bisa melakukan apapun, Shou Fang pun kemudian mengepalkan tangan mengakhiri hidupnya. Pedang cahaya turun dari langit menusuknya yang tidak dapat menghindar. Pria tua, kau berani menghancurkan meridianku, menghina keluargaku. Kematian merupakan harta yang paling murah untukmu. Shou Fang pun menginjak dadanya hingga tewas. Sistem pun mengucapkan selamat kepadanya setelahnya mengirimkan 3 juta poin XP, juga memberikan kartu panggilan. Shou Fang pun sangat puas karena sudah berhasil membalaskan dendam, dan semua murid keluarga Shou pun kemudian bersorak untuknya. Shou Fang pun kemudian memerintahkan semua murid untuk segera menyelamatkan yang terluka serta memperbaiki kediaman keluarga. Semua orang pun langsung menurut, dan Jisan pun kemudian membantu kakek Zheng Feng mendekat. Menyadari itu pun, Shou Fang kemudian langsung mendatanginya bertanya bagaimana keadaannya. Kakek Zheng Feng pun memintanya tidak perlu khawatir karena lukanya tidak parah, hanya membutuhkan setidaknya setengah bulan saja untuk pulih. Dia pun kemudian menunjukkan sebuah giok mengalirkan energi spiritual, memberitahu Shou Fang jika ada bahaya tersembunyi. Dan secara tak terduga, apa yang keluar dari giok tersebut ternyata adalah Ho Chi yang menyampaikan jika Shou Fang lah pembunuhnya ditujukan pada si Tucang. Shou Fang pun kemudian bertanya kepada kakeknya dari mana mendapatkan itu, dan kakek Zheng Feng pun menjawab itu ditemukan dari tubuh si Tu Fang. Dia yakin jika pasti itu ditujukan ke salah satu anak kebanggaan Ho Chi, dan menanggapi itu pun Shou Fang tertawa. Dia meminta kakeknya itu untuk tenang saja karena sudah menjadi seorang Gridmaster, dan kakek Zheng Feng pun hanya terdiam berharap tidak terjadi apa-apa. Jin pun berpindah setelahnya ke sebuah akademi bernama Akademi Suanji. Di dalamnya seorang pria menangis setelah menerima transmisi suara dari Ho Chi, jelas tidak lain adalah si Tucheng itu sendiri. Dia bertekad untuk membalas dendam sehingga dia pun kemudian pergi untuk meminta bantuan beberapa orang, menyadari tidak bisa mengalahkan Shou Fang sendiri. Kembali ke sisi Shou Fang, dia pun kemudian bertanya pada kakeknya apakah ada cara untuk kembali ke keluarga utama selain dari pertarungan 3 tahun sekali. Kakek Zheng Feng pun sangat terkejut mendengar pertanyaan tiba-tibanya itu, bertanya apakah memang ingin membawa keluarga kembali ke keluarga utama, dan Shou Fang pun menjawab iya. Aku tidak hanya akan membawa keluarga kita kembali ke keluarga utama, tapi juga untuk menemukan orang yang membunuh ayah. Darah dibalas darah, balas Shou Fang. Kakek Zheng Feng pun senang mendengarnya, terlihat sangat bangga kepada cucunya tersebut. Shou Fang pun tertawa senang karena dipuji, meski hatinya menangis karena sebenarnya dia terpaksa melakukannya supaya tidak dilenyapkan sistem akibat gagal menjalankan misi saja. Kakek Zheng Feng pun kemudian menjelaskan jika ada cara selain pertarungan 3 tahunan, yaitu dengan mengalahkan orang paling jenius seusia. Namun jelas itu adalah hal yang sangat sulit karena keluarga utama diberkahi oleh bakat luar biasa. Meskipun begitu, Shou Fang tetaplah merasa percaya diri karena telah diberkahi oleh sistem, sehingga dia pun meminta kakeknya untuk tenang saja. Aku akan membawa keluarga kita kembali ke keluarga utama, ucapnya. Malam pun semakin larut setelahnya, sehingga Shou Fang pun kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Dan begitu dia membuka pintu, Sisan pun kemudian langsung memeluknya sangat rindu. Shou Fang pun bertanya bagaimana bisa ada di kamarnya, dan imajinasi liarnya pun mulai kambuh kembali. Meskipun begitu juga, dia tetaplah berusaha menahan diri, mengatakan jika waktunya tidak tepat karena keluarga baru saja diserang. Dan Sisan pun kemudian menjawab jika sebenarnya hanya ingin berlatih saja. Berlatih bela diri? Tapi bukankah tubuhmu tidak bisa melakukan kultivasi? Tanya Shou Fang, dan Sisan pun menjawab itu benar, tidak dapat mengkondensasikan kekuatan sejati.
Entah apa maksudnya, Shishan pun kemudian menegaskan jika hanya tidak ingin terus menyusahkan lagi. Melihat keteguhan hatinya itu pun, Shou Fang menjadi tidak ingin mengecewakannya lagi dan dia pun berjanji akan mencoba yang terbaik supaya bisa membuatnya berhasil. Shishan pun kemudian mencium pipinya sebagai bentuk rasa terima kasih, membuatnya kegirangan dan kemudian berpamitan kembali ke kamar karena sudah mengantuk. Dan sebelum pergi, dia pun kemudian memberitahu Shou Fang jika akan berulang tahun ke-16 bentar lagi dan Shou Fang pun berjanji akan memberikan hadiah yang dapat menjadikannya orang paling bahagia. Dan malam pun cepat berlalu setelahnya. Di keesokan harinya, kakek Sheng Feng pun kemudian memberitahu Shou Fang jika putri ketiga keluarga Yan akan memiliki kontrak pernikahan dengan keluarga utama. Shou Fang pun cepat mengerti, berjanji akan segera mencari berita tentang keluarga utama dan kemudian pergi. Kakek Sheng Feng dan Shishan pun mengantar kepergiannya, memintanya untuk berhati-hati saja. Malam pun tiba, Shou Fang akhirnya berhasil sampai di kota Biluo, kediaman keluarga Yan. Sudah 3 hari berlalu semenjak dia sampai di sana, namun entah mengapa Raja Shou tidak kunjung datang. Shou Fang selalu mengintip dari atas atap bangunan dan kebetulan di malam itu seseorang kemudian akhirnya keluar mengingatkan semua penjaga untuk jangan berani macam-macam karena orang-orang Raja Shou akan segera tiba. Dia adalah seorang bernama Yan Dunhang, orang yang sama seperti yang sebelumnya muncul bersama Jian Kaishan. Shou Fang pun senang karena akhirnya yang ditunggu-tunggu akan segera tiba dan tak lama setelahnya pun sekelompok orang utusan Raja Shou kemudian benar-benar muncul tepat di hadapan Dunhan. Mereka dipimpin oleh seorang bernama Shou Xing dan Yang Dunhan kemudian segera memberi hormat menyambut mereka. Shou Xing itu sendiri hanyalah berada di ranah Raja Bela Diri Bintang 1, terlihat layaknya sambat di mata Shou Fang. Shou Xing pun kemudian langsung ke intinya bertanya pada Yang Dunhang di mana nona mudanya ingin membuktikan dia memiliki tubuh spesial dan Dunha pun menjawab jika dia sedang ketakutan karena munculnya pembunuh baru-baru ini. Dasar sampah, sebagai seniman bela diri dia takut dengan pembunuh? Tidak bertemu langsung dengan pembunuhnya saja sudah membuat tubuhnya gelisah. Betapa konyolnya, jangan bicara omong kosong lagi, brengsek, suruh dia keluar. Apa kau ingin menunda urusan kami? Apalagi yang kau tunggu? Shou Xing pun mengancam. Dunha pun akhirnya hanya bisa menurut saja ketakutan dan dia pun kemudian membawa sang tuan putri yang ternyata bernama Yan Juan, seorang yang cantik. Shou Xing pun kemudian memeriksanya, menekan dahinya, mungkin seperti mendeteksi aliran dalam tubuhnya. Semua orang pun menjadi penasaran dengan hasilnya, begitu juga dengan Dunhan merasa takut akan gagal dan menanggapi itu pun Shou Xing kemudian tertawa. Dia pun mengucapkan selamat kepada Dunhan karena itu benar tubuh Yin, menyatakan jika Nona Yan Juan bisa melayani saudara Yuan Song dan keluarga yang bisa menjadi afiliasi dari keluarga Shou Ku, balasnya. Dunhan pun jelas sangat senang mendengarnya karena akhirnya dengan itu keluarga Yan bisa bangkit kembali. Dan namun ternyata Shou Xing mendengar jika Yan Juan memiliki perjanjian dengan keluarga Zhou cabang Yusui. Dunha pun menjawab itu benar namun sudah dibatalkan dan Shou Xing pun kemudian langsung mengancamnya jangan berani macam-macam, terlebih lagi keluarga Shou cabang Yusui juga sangat dibenci keluarga utama. Dunha pun menjadi panik ketakutan dan dia pun kemudian berjanji akan membereskan mereka keluarga cabang Yusui. Shou Xing pun merasa senang mendengarnya dan mengetahui itu pun Shou Fang jelas menjadi sangat marah karena sudah ada inisiatif perlawanan yang muncul. Dia pun kemudian mengeluarkan topeng emasnya berniat memberi mereka pelajaran, sementara Shou Xing kemudian meminta izin untuk membawa Yan Juan langsung lebih dulu. Dunhan pun kemudian menyarankan kepadanya untuk tinggal saja sebentar beristirahat karena hari yang sudah malam, namun Shou Xing menolak karena masih memiliki urusan lain yang penting. Dia pun kemudian langsung pergi, namun tiba-tiba sebuah bom asap melayang ke arahnya menutupi pandangan. Seseorang pun muncul, tidak lain adalah Shou Fang yang mengenakan topeng emas. Melihatnya, Dunha pun menjadi panik karena tahu dia adalah orang yang sudah membunuh Hou Ji dan Chen Kaishan, sehingga dia pun langsung memberi hormat padanya, memanggilnya Tuan. Sementara itu di sisi lainnya, Shou Xing jelas tidak terima dan kemudian dia pun mencari keributan. Shou Fang pun tanpa berbahasa basi kemudian langsung menyerangnya, menegaskan jika harus meminta izin darinya jika ingin pergi melesatkan Golden Lion, menghasilkan gelombang suara sangat kuat yang mampu melukai tenaga dalam orang-orang dari keluarga Shou meski sudah bertahan. Yan Juan pun juga terkena dampaknya secara tidak sengaja, membuat Dunhan sangat cemas. Dunhan pun memohon ampunan, terlihat ingin melakukan penawaran namun Shou Fang langsung menyuruhnya diam. Shou Fang pun mengancamnya akan membunuhnya jika masih berbicara dan mendengar itu pun Dunhan terdiam.
Sementara itu, Shou Xing kemudian bertanya pada Shou Fang apa yang sebenarnya ingin dia lakukan, dan Shou Fang pun langsung menodongkan tangan tepat ke dagunya. Shou Fang pun bertanya tentang berapa banyak ahli Great Master di keluarga utama Shou membuatnya cemas. Shou Xing pun bertanya balik siapa dia sebenarnya, mengapa ingin tahu detail keluarga utama Shou, sementara ketiga orang lainnya pun jelas menjadi sangat marah. Mereka menyerang Shou Fang bersama-sama dan Shou Fang pun langsung mengempaskan mereka layaknya kecoa. Itu efektif bagai ketakan dan benar saja Shou Xing kemudian langsung menurut memanggil Shou Fang sebagai tuan. Shou Fang pun kemudian bertanya lagi tentang berapa banyak ranah Great Master dan ranah Wushun di keluarga utama Shou. Shou Xing pun menjawab jika ada 14 Great Master tingkat rendah, juga 9 Great Master tingkat atas. Raja Shou berada di lapisan ketiga Wushun dan ada seorang tetua lainnya yang juga sama di lapisan ketiga. Ada lagi Shou Yuan yang memiliki kultivasi lebih tinggi yang mana ternyata adalah di lapisan kelima Wushun. Singkatnya itu artinya keluarga utama Shou sangatlah kuat sehingga Shou Fang pun dengan cepat menyadari itulah alasan ayahnya dapat terbunuh. Shou Xing pun kemudian bertanya pada Shou Fang apakah masih memiliki pertanyaan lain. Merasa sangat percaya diri, Shou Fang tidak akan berani sombong lagi setelah mendengar kekuatan keluarga Shou. Haha, kerajaan Shou memang kuat, aku tidaklah sebagus itu, tapi menyuruh bajingan kecil seperti kalian masihlah sangat mudah untuk dilakukan, balas Shou Fang. Dia pun mengeluarkan tekanan spiritual sangat kuat sehingga Shou Xing pun segera bersujud mohon ampunan, menyadari diri tidak bisa menang. Namun Shou Fang tidaklah peduli karena di matanya dia hanyalah sumber XP. Shou Fang pun kemudian menyerang semua orang keluarga Shou itu hingga terluka parah sebagai bentuk gertakan. Dia pun bertanya lagi tentang ahli terkuat usia di bawah 30 tahun dan Shou Xing pun menjawab jika itu adalah Yuan Song. Berusia 23 tahun berada di tingkat Great Master lapisan ketiga yang dijuluki jenius terkuat generasi muda. Jenius terkuat katamu? Hei bodoh, aku punya seorang adik kecil di keluarga Shou kota Yushui, namanya adalah Shou Fang. Sebulan lagi dia akan menantang Shou Yuan Song, lalu kita akan lihat hasilnya saja, ucap Shou Fang mengejutkan. Jelas saja mendengar itu, baik Donghan dan juga Shou Xing sangat terkejut karena secara tidak langsung dia telah menyatakan diri sebagai keluarga Shou. Shou Xing pun jelas tidak bisa percaya begitu saja, bertanya bagaimana bisa cabang sampah memiliki orang sangat kuat, dan Shou Fang pun menjawab jika itu karena dia punya guru di tingkat Budi sengaja membuatnya takut. Budi ini tuh jauh lebih tinggi daripada ranah Wushun sehingga tentu saja Shou Xing sangat terkejut mendengarnya. Ya, itu benar, adik Shou Fang memiliki masternya sendiri yang mendukung dia. Shou Yuan Shang yang berada di lapisan kelima Wushun hanyalah selai rambut belaka di matanya. Shou Fang pun menakut-nakutinya. Shou Xing pun panik karena seorang ranah Wudi saja dapat menghancurkan tiga kerajaan seorang diri sehingga dia pun ingin segera kembali melapor. Dia pun kemudian memberi hormat mohon ampunan, berjanji tidak akan mengganggu lagi, dan Shou Fang pun sengaja melepaskannya supaya membuat keributan. Shou Xing pun kemudian segera pergi dan saking paniknya bahkan sampai lupa membawa Yan Juan. Dia benar-benar dicampakkan, membuatnya sangat kecewa karena rencana yang disusun bertahun-tahun berantakan. Dia pun kemudian mengajar ayahnya sendiri karena telah membuat pernikahannya dengan keluarga Shou cabang Jushu juga gagal, dan para murid pun bahkan sampai ikut-ikutan karena bajingan tua itu membuat keluarga yang gagal mendapatkan pelindungan. Jadi buat kalian yang bingung, kondisinya tuh sebenarnya awalnya Yan Juan ini dinikahkan dengan keluarga Shou cabang Yushui. Namun begitulah kemudian dibatalkan karena adanya tawaran pernikahan dari keluarga Shou utama yang ujungnya juga gagal seperti yang terlihat sekarang. Shou Fang pun tertawa melihat kebodohan mereka, dan namun ketika dia hendak pergi, Yan Juan pun menghentikannya. Dia mengatakan jika membatalkan pernikahan dengan keluarga Shou cabang Yushui adalah hanya karena dipaksa saja, menyatakan bersedia untuk melayani Shou Fang meminta topeng emas menyampaikannya. Dan namun secara tak terduga Shou Fang yang biasanya mesum menolak dan langsung menendangnya karena jelas tahu jika hanya ingin dimanfaatkan. Bagaimanapun yang terpenting untuknya adalah menaikkan level lebih dulu, mengejar ketertinggalan sehingga dia pun setelahnya pergi ke Gunung Yunling. Oke, sementara Shou Fang pergi ke Gunung Yunling untuk berlatih, si Tu Cheng akhirnya sampai ke tempat tujuannya yang tampak menyeramkan.
Tempat itu disebut sebagai bar pembunuh yang sudah berdiri selama ribuan tahun, yang dikatakan bahkan bisa membunuh seorang ahli tabudi. Si Tu Cheng pun masuk ke dalamnya dengan perasaan cemas, dan tiba-tiba seorang dengan luka bakar kemudian muncul di depannya dengan wajah konyol. Orang itu pun kemudian bertanya padanya siapa yang ingin dia bunuh, dan si Tu Cheng pun kemudian menjawab jika ingin membunuh seseorang dari kota Yishui bernama Xiao Fang. Pelayan itu pun kemudian menerima permintaannya, meminta imbalannya, dan si Tu Cheng pun kemudian memberikan sekotak emas. Dia pun bertanya kapan pembunuhnya akan dikirimkan, dan pak pelayan pun menjawab sudah berangkat. Tepat seperti rumor yang beredar, pekerjaan bar pembunuh memanglah sangat cepat, dan ada pun yang mereka kirim adalah dua orang berpenampilan layaknya ninja. Jin pun beralih ke kediaman keluarga Zhou cabang Yishui pada malam hari yang tenang. Di waktu itu, para tetua berkumpul untuk membicarakan tentang rencana berikutnya mengingat ancaman terbesar Chen Kaisan telah tewas. Berbagai pendapat pun terlontar, seperti ada yang ingin menguasai wilayah Yishui, bahkan wilayah Bishui itu sendiri. Ada juga yang mengusulkan untuk menunggu Xiao Fang saja lebih dulu, dan di tengah-tengah pembicaraan itu pun sebuah badai merah kemudian muncul. Semua orang pun menjadi panik secara alami, dan benar saja yang datang adalah dua pembunuh yang dikirimkan oleh bar pembunuh. Langsung ke intinya, mereka pun langsung meminta Xiao Fang untuk keluar. Tak lama setelahnya, para murid-murid keluarga Zhou pun kemudian datang karena mendengar suara keributan, sementara jelas saja kakek Sheng Feng bertanya-tanya siapa mereka itu sebenarnya. Para murid pun menyerang bersama-sama, namun semuanya berhasil dikalahkan dengan sangat mudah oleh kedua pembunuh. Melihat kemampuannya itu pun, kakek Sheng Feng cepat menyadari jika mereka setidaknya sudah mencapai tingkat Grandmaster bintang 1, sehingga dia pun merasa panik secara alami karena dia sendiri hanya berada di ranah Raja Bela Diri. Kakek Sheng Feng pun kemudian mencoba mengajak mereka berbicara baik-baik, bertanya ada urusan apa dengan keluarga Zhou. Kedua pembunuh itu pun menjawab mencari Xiao Fang, memintanya segera menyuruhnya untuk keluar, mengancam akan meratakan semuanya jika tidak. Kakek Sheng Feng pun kemudian menjawab jika sayangnya dia sedang tidak ada di rumah. Sang pembunuh pun kemudian bertanya lagi kapan dia akan pulang, mengancam akan membunuh jika berbohong, mengeluarkan aura sangat kuat. Kakek Sheng Feng pun menjawab tidak tahu karena dia sedang pergi berkultivasi, dan dia pun tiba-tiba mutar darah karena tekanan aura sang pembunuh sangat kuat. Shishan pun yang cemas kemudian segera membantunya berdiri, bertanya bagaimana keadaannya, sementara sang pembunuh pun akhirnya menjadi muak karena mereka yang tidak mau memberitahu. Dia pun kemudian langsung menyerang tanpa basa-basi lagi, melesatkan cakar spiritual, dan secara tak terduga Shishan pun kemudian bergerak melindungi kakek Sheng Feng. Dan entah apa yang terjadi setelahnya, tiba-tiba saja serangan sang pembunuh itu hancur dengan sendirinya. Terlihat Shishan memancarkan cahaya aneh mengejutkan semua orang. Bola matanya tertelan dalam cahaya yang muncul seolah dia menjadi sosok yang berbeda. Para pembunuh pun tertawa karena itu merupakan tubuh cahaya bintang neraka yang sangat luar biasa, berniat membawanya untuk pencapaian. Pembunuh itu pun kemudian langsung menangkap Shishan yang tidak melawan sedikit pun, seolah kehilangan kesadaran. Dan mereka pun kemudian langsung pergi setelahnya. Kakek Zheng Feng yang cemas pun kemudian segera meminta orang untuk mencari Xiao Fang, dan seluruh murid pun langsung bergerak setelahnya. Jin pun berpindah ke sisi Tu Cheng yang masih berada di bar pembunuh. Dia pun kemudian bertanya pada pelayan bar kapan bisa melihat kepala Xiao Fang, dan pelayan itu pun memintanya menunggu dulu saja sebentar lagi. Si Tu Cheng pun menunggu dengan tenang, duduk di kursi yang disediakan, dan tak lama setelahnya pun kedua pembunuh kemudian datang. Pelayan bar itu pun kemudian bertanya pada mereka apakah sudah berhasil membawa kepalanya, dan siapa pembunuh pun meminta maaf karena belum menemukannya. Pembunuh itu memanggilnya sebagai tuan, mengartikan jika ternyata pelayan itu adalah pemilik bar itu sendiri. Pembunuh lainnya pun kemudian memberitahu jika menemukan orang spesial sebagai gantinya tidak lain adalah Shishan. Pembunuh itu pun kemudian menyuruh master mereka memeriksanya sendiri saja, dan sang master pembunuh pun dengan cepat menyadari jika itu adalah tubuh cahaya bintang neraka. Dia pun bertanya-tanya bagaimana bisa tubuh tak tertandingi seperti itu ada di kota kecil, sementara si Tu Cheng yang tidak peduli pun kemudian bertanya bagaimana dengan kepala Xiao Fangnya. Apakah bar pembunuh ini tidaklah memiliki kredibilitas? Ucapnya. Master pembunuh pun tertawa menanggapinya dan kemudian menjentikan jarinya. Dengan sedikit gerakan tersebut, sebuah lesatan aura sangat kuat pun tercipta mengarah ke telinga si Tu Cheng melubanginya.
Si Tucing pun meringkih kesakitan seiring dengan darah yang bercucur keluar, dan master pembunuh itu pun kemudian menegaskan padanya jangan sampai berani lagi melakukan pembunuh jika tidak ingin kehilangan nyawa. Si Tucing pun kemudian meminta maaf, menyadari posisinya, dan kemudian berpamitan pergi. Sang pembunuh pun bertanya pada sang master apakah masih harus mencari Shou Fang, dan master pembunuh pun menjawab akan melaporkannya lebih dulu ke orang atas. Xin pun berpindah setelahnya ke Gunung Junling tempat Shou Fang berada. Dia nampak kelelahan setelah leveling cukup lama dan akhirnya mencapai lapisan kelima ranah Great Master. Jelas saja jumlah monster yang sudah dia bunuh tidaklah terhitungkan lagi, dan di tengah kesantaiannya itu pun sesosok monster kuat kemudian muncul berupa singa emas, terlihat sangat marah karena wilayahnya dibantai oleh Shou Fang. Dia berada pada ring 5 tahap kelima yang artinya setara dengan Grandmaster tahap kelima atau ranah Shou Fang itu sendiri. Shou Fang pun sangat senang karena begitu banyak XP datang dengan sendirinya, dan sang singa emas pun kemudian langsung melompat menyerang. Singa emas itu pun membuka mulutnya lebar-lebar hendak makan Shou Fang, dan akhirnya kepalanya pun nyungsep ke tanah karena Shou Fang berhasil menghindar dengan Ling Yi Xianbu. Singa emas itu pun terkejut mengetahui Shou Fang sudah menghilang, bertanya-tanya kemana dia berada. Shou Fang pun kemudian memberitahunya jika ada di atas, dan kemudian langsung melesatkan Ten Plus God Sword, memunculkan banyak pedang cahaya menghujani sang singa emas, menimbulkan ledakan dahsyat. Dan dengan satu serangan itu pun Shou Fang berhasil mengalahkannya, dan dia pun mendapatkan 25 juta XP. Juga mendapatkan inti binatang buas api tingkat kelima dan buah emasnya juga, serta darah raja singa. Entah yang jelas itu merupakan bahan langka, dan selain dari itu Shou Fang pun juga mendapatkan teknik Beast Control. Seharusnya dari namanya itu adalah teknik mengontrol binatang, namun entah mengapa pikiran Shou Fang menjadi liar membayangkan Xing Yi. Apapun itu juga, Shou Fang pun kemudian langsung mempelajari teknik tersebut. Dengan bantuan membaca otomatis dari sistem, dia pun dengan cepat berhasil menguasainya, dan sistem pun kemudian memberikan detail tentang teknik Beast Control-nya. Singkatnya, itu benar adalah kemampuan pengontrol binatang buas yang mana semakin tinggi tingkat kemahirannya maka akan memperbesar peluang keberhasilan penaklukan monster. Jelas itu juga berlaku untuk tingkat yang dapat dikontrol, yang mana semakin tinggi tingkat kemahiran maka akan semakin tinggi juga rank monster yang dapat ditaklukkan. Shou Fang pun sangat puas akan kemampuan tersebut sehingga dia pun menjadi semakin bersemangat leveling untuk membangun pasukan binatang buas. Dia pun kemudian mulai dengan seekor serigala taring biru rank 1 yang kebetulan dia temui. Shou Fang pun kemudian langsung mencoba menggunakan Beast Control kepadanya, dan sebuah cahaya pengikat pun melesat membungkus tubuh serigala tersebut. Namun sayangnya itu hancur karena penangkapan gagal meski tingkat kemahiran bertambah 5 poin. Serigala itu jelas sangat marah karena waktu istirahat jadi ganggu, dan sistem pun memberikan sinyal peringatan pada Shou Fang karena sang serigala yang akan menggunakan kemampuan rasnya. Namun Shou Fang yang sangat percaya diri tidaklah peduli, dan secara tak terduga sekelompokan serigala kemudian mengepungnya berjumlah sangat banyak. Itulah apa yang disebut sebagai kemampuan ras, dan Shou Fang pun menjadi panik secara alami. Dia pun kemudian segera kabur, sementara para serigala mengejar bahkan diantaranya juga ada bos serigala berjenis Silver Wolf dengan level 66. Shou Fang terus berlari berteriak cemas sementara serangan menghujaninya dari segala sisi. Hingga akhirnya dia pun kemudian tiba-tiba berhenti dan berbalik karena sebelumnya hanya sedang bercanda saja. Dia pun kemudian menggunakan Beast Control lagi secara beruntun. Poin kemahirannya pun terus meningkat meski terus-terusan gagal, hingga akhirnya dia pun berhasil menangkap satu di antaranya. Shou Fang pun kemudian mencoba menangkap bos serigala, namun itu gagal. Dia pun kemudian mencoba menangkap serigala taring biru lebih dulu, dan hasilnya adalah berhasil menunjukkan jika hanya tingkat mereka yang mampu dia capai sementara. Dia pun kemudian terus menggunakan Beast Control, hingga akhirnya dia pun berhasil menaklukkan Silver Wolf bos serigala. Shou Fang pun nampak lelah setelah melakukannya, sementara sang serigala silver mengintip di belakangnya. Penampilannya masihlah sangar seperti sebelumnya, membuat Shou Fang panik, namun ternyata dia hanyalah ingin menjilatinya saja. Serigala silver itu setelah sepenuhnya patuh membuktikan jika tekniknya efektif. Dengan begitu pun pasukan binatang buas Shou Fang akhirnya terbentuk, dan dia pun segera berburu lagi demi pundi-pundi XP bersama dengan pasukan serigalanya. Monster-monster tak bersalah pun menjadi korban pemburuannya. Kali ini dia hanyalah berdiri tegak di atas serigala silver, memerintahkan para serigala lainnya untuk membantai. Dan benar saja, monster yang para serigala kalahkan tetap saja menjadi XP miliknya.
Suwang pun sangat senang dan dia pun kemudian terus melangkah maju hingga akhirnya sampai di tepi wilayah pusat Gunung Junling yang sangat berbahaya, bahkan seorang tingkat Wusun pun bisa jatuh di sana. Jelas saja Suwang selanjutnya ingin pergi ke sana, namun pertama dia ingin mempersiapkan diri lebih dulu menaikkan level. Perburuan pun berlanjut, Suwang pun kemudian memimpin pasukannya. Semua serigala pun mengikutinya dengan patuh, namun secara mengejutkan Suwang tidaklah menemukan satupun binatang buas lagi, seolah semuanya sudah menghilang. Dia bingung dan tepat pada saat itu pun dia melihat semburan urat spiritual di depan. Suwang merasa jika itu mungkin adalah sebuah harta yang baru saja muncul, sehingga dia pun langsung bergegas mendekat tanpa pikir panjang. Dan sesampainya di lokasi, Suwang pun kemudian mengendap-endap memeriksa diam-diam, dan ternyata di sana terlihat adanya sebuah altar yang dikelilingi beberapa orang misterius. Para binatang buas juga berkumpul di sana, semakin membuat Suwang bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan di tengah altar itu pun terdapat sebuah lingkaran sihir dengan seorang berada di pusatnya. Dia adalah seorang bernama Mochi yang tidak lain adalah pimpinan kelompok tersebut. Dan oke, keadaannya cukup rumit, jadi singkatnya saja dia itu sedang berusaha menerobos dari Tapu di ke Tapu Seng. Dia menggunakan sebuah jamur darah yang bisa menarik perhatian para binatang buas, sehingga itulah para binatang buas berkumpul. Adapun lingkaran formasi di altar tersebut adalah lingkaran formasi penghisap darah yang akan menghisap darah para binatang buas yang mendekat. Begitulah sederhananya, Mochi itu sedang meningkatkan level seperti Suwang dengan menggunakan binatang buas sebagai tumbal. Meskipun begitu juga, formasi penghisap darah itu ditelah sampai membuat para binatang buas meninggal. Sikapnya dari itu pun Suwang melihat kesempatan besar. Monster yang berkumpul jumlahnya sangat amat banyak, lebih lagi perhatian mereka juga tertuju pada jamur darah. Sehingga dengan kata lain, itu artinya kesempatan menyerang terbuka lebar. Tanpa banyak bacot lagi, Suwang pun kemudian langsung turun bukit bersama pasukan serigalanya dan kemudian mulai membantai para binatang buas. Suwang membunuh, Suwang membunuh, Suwang membunuh, suara sistem buter berkumandang hingga akhirnya kemudian memberitahu Suwang jika persyaratan upgrade telah terpenuhi. Namun Suwang sama sekali tidak menghiraukannya karena sedang sangat asik membunuh. Dia terus membantai dan terus membantai hingga akhirnya tercipta sebuah retakan pada formasi milik Mochi. Dia pun menjadi panik secara alami karena sudah menggunakan seluruh persediaannya untuk ritual, dan seorang bawahannya pun kemudian melaporkan berita buruk. Dia pun menjelaskan jika ada orang yang membunuh para binatang buas mengganggu ritual. Mochi pun kemudian bertanya apa kultivasi orang itu, dan bawahannya pun menjawab jika nampaknya berada di lapisan kelima Great Master. Mochi pun marah karena itu hanyalah sampah, dan dia pun kemudian mengutus dua bawahannya untuk mengatasinya. Kembali ke sisi Suwang, dia masihlah terus membantai. XP mengalir deras jelas membuatnya sangat senang. Namun di tengah kesenangannya itu pun dua utusan Mochi kemudian datang menyerangnya dari belakang. Suwang pun panik karena keduanya juga berada pada ranah Great Master, dan dia pun kemudian segera kabur dengan Ling Jin Xianbu. Tanah pijakannya sebelumnya pun retak, menunjukkan besar kekuatan dua orang tersebut. Suwang pun dengan cepat menyadari jika keduanya sudah mencapai tahap 8 ranah Great Master, dan kedua orang itu pun kemudian langsung melesat menyerangnya lagi. Mereka benar-benar sangat percaya diri, menganggap Suwang sama bodoh belaka, dan Suwang pun kemudian meledek mereka. Dua burung bodoh, kalian tidaklah punya kemampuan untuk menyentuh adik kecil ini. Suwang pun kabur sementara kedua orang itu mengejar, dan Suwang pun kemudian melemparkan dua tai binatang. Itu melesat tepat mengenai kepala kedua orang tersebut, jelas saja membuat keduanya sangat marah dan ingin muntah. Suwang pun kemudian terus meledek mereka, sengaja memprovokasi membuat kemarahan keduanya mulai memuncak. Mereka pun bersumpah akan membunuhnya. Suwang pun kemudian berbalik menanggapi mereka, mengeluarkan sesuatu dari tangannya yang tidak lain adalah tai binatang. Kedua orang itu pun kemudian menghindar, sangat percaya diri tidak akan terkena tipuan yang sama, dan Suwang pun menegaskan sayangnya kali ini memang berbeda. Dan benar saja itu hanyalah ilusi belaka, dan apa yang sebenarnya adalah Suwang melempar banyak sekaligus. Tai-tai itu pun memenuhi tubuh keduanya, membuat mereka terlihat menjijikkan. Sialan kumbrengsek, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku bukanlah seorang pria. Baguslah kalau begitu, jangan jadi pria, balas Suwang memanggil para serigala. Sekumpulan serigalanya pun kemudian langsung mengepung mereka dari segala sisi, mencabik-cabik keduanya.
beralih ke sisi Mochi, seorang bawahnya pun kemudian bertanya padanya apakah tidak terlalu berlebihan untuk mengirim dua orang tahap ke 8 Great Master. Mochi pun memintanya tenang saja karena menjadi waspada tidaklah selalu buruk, apalagi di tengah ritual penting. Begitulah dengan kata lain, dia tidak ingin meremehkan lawan, dan tak lama setelahnya pun seorang bawahan lainnya datang melaporkan berita buruk. Mochi pun bertanya ada apa, dan bawahnya itu pun menjawab jika nomor 31 dan 32 telah ditarik ke dalam kawanan binatang dan terbunuh. Jelas saja mendengar itu Mochi sangat terkejut, dan bawahnya itu pun menjelaskan jika bahkan tulang mereka tidak lagi tersisa dimakan binatang tersebut. Mochi yang naik pitam pun kemudian mengirimkan salah satu orang kepercayaannya langsung yang bernama Moliu, memintanya memimpin 5 orang tahap 9 Great Master. Moliu pun dengan senang hati menerima perintah, dan dia pun kemudian segera bertindak. Moliu itu sendiri berada di ranah Wushun meski tahap pertama, sehingga Mochi pun cukup yakin akan berhasil. Kembali ke sisi Shoufang, dia pun kemudian lanjut membantai para monster meskipun tahu jika sudah menarik perhatian orang dalam lingkaran formasi. Bagaimanapun, monster berkumpul dalam keadaan lemah adalah kesempatan sangat langka, sehingga begitulah dia tidak ingin menyia-nyiakan pundi-pundi XP. Shoufang pun terus membantai hingga akhirnya Moliu pun datang bersama 5 orang lainnya. Para binatang buas pun gemetaran seiring dengan kedatangannya, namun entah mengapa Shoufang tidak dapat merasakan kekuatannya. Dia pun terdiam bingung, dan sistem pun kemudian memberikan peringatan bahaya mendeteksi adanya kekuatan seorang tahap Wushun. Shoufang pun jelas sangat terkejut mengetahuinya, dan tiba-tiba wajahnya pun terhantam oleh pukulan ketika melamun. Shoufang pun terhempas ke belakang dan menjadi semakin terkejut karena gerakannya yang sangat cepat. Moliu pun datang menyerangnya lagi, Shoufang pun segera menghindar dengan Li Jin Xianbu. Dia pun berhasil, namun tetap saja celananya robek terkena tebasan. Dia pun merasa malu secara alami, tidak menyangka Moliu masih bisa menjangkaunya meski menggunakan Li Jin Xianbu. Moliu pun tertawa memujinya tidak terlalu buruk, begitu juga sebaliknya Shoufang memujinya juga lumayan bagus. Dia masih sombong seperti biasa meskipun jauh dalam hati merasa cemas. "Hei bocah, kau sudah membuatku sangat marah. Hari ini aku akan membunuhmu." Moliu pun melesat menyerang lagi, dan Shoufang pun langsung menghindar dengan Li Jin Xianbu dan menjadi sangat terkejut karena Moliu mampu mengejarnya. Shoufang pun kemudian segera kabur lagi menjauh, dan kemudian melemparkan banyak kotoran sekaligus ke arah Moliu. Moliu pun mengempaskan tangannya menciptakan hembusan angin kuat yang kemudian membalikkan tai-tai tersebut. Shoufang pun yang tidak menyangkanya akhirnya terhantam oleh tai memenuhi tubuhnya. Saat berikutnya ketika membuka tangannya, samar-samar dia pun melihat Moliu yang sudah sangat dekat. Dia pun segera kabur lagi dengan Li Jin Xianbu, dan benar saja pedang pun melayang ke kotoran yang dia tinggalkan. Moliu pun mulai kesal karena tadi Shoufang yang aneh tersebut, sementara Shoufang juga lah mulai semakin cemas karena bahkan tidak bisa melarikan diri dengan Li Jin Xianbu. "Baiklah bocah, kau punya keberanian untuk bermain denganku. Hei, kau tidak bisa menangkapku kan?" balas Shoufang. Keduanya saling menutupi kecemasan, dan Shoufang pun kemudian menggunakan Li Jin Xianbu memutari Moliu. Moliu pun sangat marah merasa dipermainkan olehnya, dan dia pun mulai menyerang membabi buta. Shoufang pun meledeknya dengan muka konyolnya menghinanya yang tidak bisa menangkap meski seorang Rana Wushun. Mereka pun terus kejar-kejaran seperti itu hingga satu harian penuh. Shoufang terus kabur hingga akhirnya dia pun sampai ke batas pusat Gunung Junling, di mana terdapat monster tingkat 7 bahkan tingkat 8. Seorang Wushun saja bisa mati dengan mudah di tempat tersebut, sehingga dia pun bimbang untuk melangkah. Dan namun di belakangnya Moliu masihlah mengejar meski tentu sudah kelelahan. "Bocah, di depan sana adalah bagian pusat Gunung Junling. Kita lihat saja kau akan pergi kemana lagi." "Aha, kau pikir di hadapanmu aku tidak bisa melakukan apapun?" balas Shoufang menggertak. "Hanya seorang lapisan kelima Wushong berani berbicara seperti ini di hadapan tuan ini," balas Moliu tertawa. "Hehehe, hari ini akan kubiarkan kau melihat kekuatanku." Shoufang pun kemudian menekan tombol upgrade pada layar sistem, mengakumulasikan banyak XP miliknya, dan dia pun meninggal ke tahap 8 Great Master dalam sekejap. Jelas saja Moliu sok berat mengetahuinya dapat meningkatkan tingkat tahap dalam beberapa detik saja. Shoufang pun kemudian langsung melesat menyerang balik, menggunuskan pedangnya. Ledakan luar biasa pun tercipta dari hantaman pedangnya.
Debu pun merentes telahnya dan terlihatlah Mo Liu berhasil menahan pedang Zhou Fang hanya dengan jarinya saja, jelas membuatnya sangat terkejut. Bocah tidak peduli teknik rahasia apa yang akan kau gunakan, kau pikir bisa melarikan diri di hadapanku yang seorang wusun? Pergilah ke neraka, brengsek. Mo Liu pun mendang sangat kuat, namun itu ternyata hanyalah bayangan saja. Zhou Fang berhasil menghindar dengan Lin Xianbu tepat waktu, sangat nyaris biji kembarnya hancur. Zhou Fang pun kemudian segera kabur, menyadari tidak bisa menang, namun entah kenapa Mo Liu tidaklah mengejarnya lagi. Zhou Fang pun bingung dan tiba-tiba sebuah guntur kemudian menyambar. Zhou Fang pun tersentak karena baru menyadari telah masuk ke bagian pusat Gunung Yunling. Sementara itu Mo Liu pun kemudian berteriak menyuruhnya segera keluar jika punya nyali, dan Zhou Fang pun terdiam. Baginya keluar sama saja akan mati, sehingga dia pun berpikir mungkin masuk ke wilayah pusat lebih baik karena masih ada kemungkinan bertahan hidup. Hei Pak Tua, aku akan mengingatkanmu, jika aku kembali hidup-hidup akan kuambil nyawamu. Hahaha, bahkan jika aku masuk ke sana saja aku tidak akan bisa bertahan hidup lebih dari 3 jam. Dan kau pikir kau masih bisa hidup? Itu hanyalah mimpi belaka, balas Mo Liu. Begitulah dia tadi diam karena dia sadar jika sudah masuk ke wilayah pusat. Dan tak lama setelahnya pun empat bawahannya kemudian datang merupakan orang yang dia pimpin untuk membunuh Zhou Fang. Mo Liu pun bertanya pada mereka mengapa baru datang, dan ternyata itu karena mereka tertinggal tidak bisa mengimbangi kecepatan Mo Liu dan Zhou Fang. Kalian itu terlalu banyak menggunakan kekuatan kalian pada wanita, bukan? Bahkan tidak bisa mengejar seorang bocah. Mo Liu pun menertawakan mereka. Para bawahannya itu pun kemudian membalas, bukankah dia juga tidak bisa menangkapnya, terlebih lagi dia punya lebih dari 30 kamar juga. Lupakanlah bocah itu, setelah pergi ke wilayah pusat Gunung Yunling, bocah itu tidak diragukan lagi akan mati, jadi kita tidak perlu mengambil resikonya. Mari kita kembali. Mo Liu pun kemudian membawa bawahannya pergi. Oke, sebelumnya Zhou Fang akhirnya memutuskan untuk masuk ke wilayah pusat Gunung Yunling yang sangat berbahaya. Mo Liu dan para bawahnya pun kemudian pergi karena tidak ingin mengambil resiko, namun tiba-tiba tanah bergetar tepat ketika baru melangkah. Ledakan dahsyat pun tercipta secara misterius di area pusat Gunung Yunling, jelas membuat Mo Liu sangat terkejut karena hal tersebut merupakan pertanda kemunculan harta karun dunia. Begitulah setidaknya apa yang dipikirkan olehnya mengingat rumor yang beredar tentang adanya harta karun tingkat tertinggi di Gunung Yunling, meskipun tidak pernah ditemukan satupun orang dan sudah menewaskan begitu banyak orang dalam pencariannya. Dengan kata lain, itu merupakan harta yang paling dicari, sehingga jelas melihat itu pun baik Mo Liu dan para bawahannya menjadi tertarik karena keluarga mereka sedang dalam masa sulit. Mereka membutuhkan kekuatan untuk bangkit. Mo Liu pun kemudian mengajak para bawahannya itu untuk melangkah maju saja tidak mempedulikan bahaya, menyatakan jika kebangkitan keluarga jauh lebih penting. Semua orang pun memiliki pikiran yang sama, sehingga mereka pun kemudian langsung bergegas dengan dipimpin oleh Mo Liu. Dan Xin pun berpindah setelahnya ke sisi Zhou Fang yang berada cukup jauh di depan mereka, jelas juga sangat terkejut. Ledakan sebelumnya itu terjadi tepat di depannya yang kemudian memunculkan sebuah tombak sangat besar dikelilingi naga dan burung ponik. Terlihat tombak itu menjulang ke atas, mungkin menunjukkan jika itu keluar dari dalam tanah. Tak lama waktu berselang, Mo Liu pun akhirnya telah sampai, dan dia pun terkesan karena itu benar-benar merupakan harta kelas dunia. Dia pun tertawa sangat senang, merasa sangat percaya diri keluargamu pasti dapat bangkit dengan lancar. Seseorang pun kemudian langsung bergerak maju duluan untuk mengambil harta tersebut, namun secara tak terduga sebuah kekuatan spiritual kemudian melesat ke arahnya sangat cepat, menembus tubuhnya dan meledakkannya tanpa sisa. Mo Liu dan para bawahannya jelas sangat panik melihat hal tersebut, sementara sistem pun kemudian memperingati Zhou Fang untuk segera menjauh karena mendeteksi bahaya tingkat tinggi. Dan benar saja serangan kemudian melesat ke arahnya yang untungnya sempat menggunakan Lin Xianbu untuk menghindar. Tanah terbelah oleh serangan tersebut menunjukkan besar kekuatannya, sehingga Zhou Fang pun merasa lega karena sempat menghindarinya. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, tombak itu pun kemudian terus melesatkan serangan lain. Salah satunya melesat ke arah orang-orang keluargamu yang tersisa, dan mereka pun lenyap dalam sekejap, hanya menyisakan teriakan saja, bahkan jika itu Mo Liu yang seorang Rana Husun. Jelas saja melihatnya Zhou Fang sangat terkejut karena diri sendiri hanyalah berada di ranah Great Master.
Dia hanya bisa menatap tombak tersebut dalam diam penuh kewaspadaan, dan sistem pun kemudian memberitahunya jika itu adalah artefak terlarang, bertanya apakah ingin mengambilnya. Su Fang pun bingung tentang apa maksud sistem tersebut, dan pandangannya pun tertuju pada tombak di depan karena hanya itulah saja yang tampak seperti senjata. Sistem pun kemudian hanya bertanya lagi apakah ingin mengambilnya, dan Su Fang pun berpikir sejenak. Tombak itu memiliki kekuatan yang dapat melenyapkan seorang Wushun dalam sekali serang. Jika aku pergi, aku takut tidak akan lagi yang tersisa, bahkan sehelai rambut pun, pikir Su Fang, sementara sistem terus bertanya. Sistem pun kemudian menegaskan jika itu adalah artefak sangat langka, bertanya apakah benar ingin menyerah, membuat Su Fang tersentak. Su Fang pun kemudian bertanya padanya tentang kondisi pengambilannya, dan sistem pun kemudian menjawab jika itu diperlukan 1 juta Supreme Coin, membuat Su Fang syok berat. Angka yang sangat amat gila sehingga tentu saja Su Fang tidak sanggup membayarnya karena hanya memiliki sisa 1 koin saja. Su Fang pun menyerah, dan namun sistem kemudian memberikan penawaran kepadanya memperbolehkan sistem hutang. Sistem pun kemudian meminta Su Fang segera mengambilnya saja jika lo mau, dan Su Fang pun menerima kesepakatan tersebut karena memerlukan banyak kekuatan. Dengan tekad kuat, Su Fang pun kemudian mendekati tombak besar tersebut, dan dia pun tertegun karena besarnya aura yang terpancar di sekitarnya. Itu jelas sangat amat kuat, dan apapun itu juga, Su Fang pun kemudian menariknya sekuat tenaga. Dia pun akhirnya berhasil melepaskan tombak tersebut dari tanah, dan sebuah gelombang spiritual sangat kuat pun tercipta membuat para monster berlarian ketakutan. Su Fang pun berteriak, berusaha keras mengangkatnya, dan akhirnya dia pun berhasil. Bersamaan dengan itu, sesosok gumpalan asap aneh kemudian tertawa, terlihat seperti dia sebelumnya terkurung di bawah tombak. Sosok aneh itu pun kemudian langsung pergi begitu saja, menyatakan jika sudah tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Su Fang pun bingung karena mendengar suara meski tidak melihat apapun, namun saat berikutnya tombak besar yang dia pegang mengalihkan pandangannya. Itu tiba-tiba mengecil ke ukuran tombak normal, dan sistem pun kemudian mengucapkan selamat kepadanya karena telah menaklukkan senjata ajaib dengan 100 juta Supreme Coin dibayar kredit alias utang. Bagaimanapun juga, itu sudahlah berhasil didapatkan. Su Fang pun kemudian memeriksa kemampuannya lebih dulu, dan dia pun menemukan jika tombak itu bernama tombak pembunuh dewa. Level tidak bisa ditampilkan karena kultivasi host terlalu rendah, begitu juga kekuatannya. Kondisinya sedang rusak dan perlu melahap ahli bela diri lebih dulu supaya dapat disembuhkan. Dan sistem pun kemudian memberikan misi wajib kepadanya, tidak lain memintanya membayar 100 juta Supreme Coin dalam setahun saja dengan imbalan berupa jantung samudra dan banyak poin XP, dengan penalti kegagalan adalah kematian. Su Fang pun terjatuh lemah karena bahkan hanya mendapatkan senjata sampah, terlebih lagi 100 juta koin itu tentu juga sangatlah banyak. Dia pun meratapi hidupnya, dan tepat sesaat setelahnya sebuah suara sangat nyaring mengganggunya. Suara yang menyatakan diri akan melakukan Gunung Junling berasal dari kumpalan asap yang keluar dari bawah tombak. Itu memancarkan aura gelap mengerikan sehingga Su Fang pun langsung mendapatkan firasat buruk. Ada seorang master yang berdiri di atas langit, lebih baik aku pergi. Su Fang pun kemudian mengaktifkan Ling Jin Xianbu. Aura gelap pun menyebar pesat ke area sekitar dan kemudian mulai menelan para monster. Monster yang seharusnya cukup kuat pada peringkat 7 atau 8, namun semuanya menjadi tulang dalam sekejap, termakan oleh kabut hitam misterius. Itu terus menyebar hingga bahkan akhirnya sampai ke tempat Mochi yang seharusnya cukup jauh. Mereka pun dengan cepat menyadari jika itu sangat berbahaya, sehingga Mochi pun kemudian mengeluarkan sebuah kertas mantra. Dia pun mengaktifkannya, dan kemudian itu mulai bersinar seperti semacam teknik teleportasi, dan saat berikutnya pun mereka terkirim ke suatu tempat bersalju yang agak jauh. Nampaknya itu adalah kampung halaman mereka, dan adapun di sana ada seorang pria tua bernama Modau. Modau pun kemudian bertanya pada Molyu mengapa tiba-tiba kembali padahal hanya tinggal beberapa hari saja dapat menerobos. Begitulah, ternyata ritual sebelumnya itu bukanlah ditujukan pada Mochi, melainkan itu terkirimkan pada Modau entah bagaimana caranya, yang nampaknya adalah pimpinan keluarga. Molyu pun kemudian menunjuk arah Gunung Junling memintanya melihatnya sendiri. Modau pun kemudian menoleh ke arahnya penasaran, dan dia pun menjadi sangat terkejut karena asap hitam mematikan sudah memenuhi Gunung Junling. Kecemasan pun mulai muncul di mana-mana karena asap yang menyebar begitu cepat.
Salah di antaranya terlihat seorang pria tua yang nampak cukup kuat langsung menyadari jika itu pasti tombak ajaib yang telah tercabut. Dan Shin pun berpindah setelahnya ke sisi bar pembunuh di mana sang master terlihat sedang melakukan sebuah ritual. Mata aneh muncul di dahinya dan kemudian bayangan Chou Fang yang menarik tombak pun terlihat di depannya. Begitulah itu semacam teknik penawangan karena efek dari kabut hitam juga mungkin terlihat olehnya. Ternyata itu Chou Fang kah? Master pembunuh pun bergumam menemukannya. Seorang buahnya pun kemudian bertanya memangnya ada apa dengannya dan master pembunuh pun kemudian langsung mengempaskannya mungkin karena mengganggu. Bawahnya yang lain pun kemudian hanya menenggak air liur saja merasa takut sementara sang master pembunuh kemudian mengingatkannya untuk jangan pernah bicara hal bodoh lagi. Master pembunuh pun kemudian merentangkan tangan mengakhiri teknik mata ketiganya dan itu kemudian menutup kembali seperti semula. Master pembunuh pun kemudian memberitahu kedua bawahannya jika Chou Fang lah yang telah menarik tombak di Gunung Yunling jelas membuat bawahannya sangat terkejut. Master pembunuh pun kemudian memintanya untuk menjaga bar karena ingin melapor pada atasan secepatnya dan dia pun kemudian langsung pergi begitu saja menembus atap penunjukan memang sedang buru-buru. Dan Shin pun berpindah setelahnya ke sisi Chou Fang yang berhasil kabur dari Gunung Yunling. Dia kembali ke keluarga Zhao dan batu pun terlempar ke arahnya. Beberapa murid kemudian mendatanginya dengan membawa pedang menunjukkan dalam keadaan waspada dan mereka pun terhenti dengan sendirinya mengetahui jika yang datang adalah sang tuan muda. Chou Fang pun bertanya memangnya apa yang terjadi sampai begitu waspada dan para murid itu pun kemudian segera berlutut memberi hormat menyambutnya. Dan tak lama setelahnya kakak Zheng Feng pun keluar berlari mendekatinya karena mendengar suara keributan jelas terlihat sangat cemas. Chou Fang pun kemudian bertanya padanya apa yang sebenarnya sudah terjadi di mana Shishan dan kakak Zheng Feng pun geleng kepala. Dia pun mengajak Chou Fang untuk masuk lebih dulu karena ceritanya cukup panjang dan mereka pun kemudian masuk ke rumah kakak Zheng Feng. Kakek Zheng Feng pun menceritakan semuanya yang mana intinya Shishan telah diculik oleh orang dari bar pembunuh dan jelas saja itu membuat Chou Fang sangat marah. Jelas ingin membalas dendam dan kakek Zheng Feng pun kemudian memintanya tenang dulu karena bar pembunuh itu terlalu besar untuk ditangani bahkan untuk kerajaan Liye yang sekalipun tidak ada yang berani melawannya. Chou Fang sendiri jelas menyadari itu namun tetap saja dia tidaklah bisa membiarkan Shishan begitu saja. Dia pun memutuskan untuk tetap pergi ke ibu kota dan kakek Zheng Feng pun hanya bisa terkesan melihat tekadnya tersebut. Fang Er, kau sudahlah tumbuh dewasa, tapi aku berharap kau akan selalu ingat bahwa ada keluarga di belakangmu, ucapnya. Chou Fang pun memintanya untuk tenang saja dengan tegas menyatakan pasti akan berhasil mencari kedai pemburu dan juga mengalahkan semua orang keluarga utama Zhou membuat keluarga cabang Yusui kembali ke keluarga utama. Kakek Zheng Feng pun merasa bangga kepadanya dan berbicara tentang keluarga Zhou. Dia pun teringat jika beberapa waktu yang lalu keluarga Yan datang menggertak bersama dengan seorang bernama Zhou Xu yang merupakan pengawal yang dikirim dari keluarga utama untuk Yan Juan. Mereka tidak lain adalah keluarga yang sama seperti yang Chou Fang temui sebelumnya. Sehingga mendengar itu pun Chou Fang jelas sangat marah karena tahu mereka memiliki rencana busuk terhadap keluarganya. Kebetulan hari pernikahan pun akan segera diadakan di saat yang sama. Semua orang-orang penting datang ke keluarga yang memberikan selamat untuk Yang Dunhan karena telah berhasil mendapatkan dukungan kuat. Begitulah pernikahan seperti sebuah alat politik belaka sehingga banyak orang mulai menyanjung Yang Dunhan secara alami. Dia jelas sangat senang dan bangga untuk itu, begitu juga Yan Juan merasakan hal yang sama karena yang dikirim untuk menjemputnya bahkan adalah seorang tetua Great Master tahap akhir. Chou Xu pun kemudian memintanya untuk cepat bergegas karena sudah ngarit dari jadwal dan Yan Juan pun menurut dengan patuh tampak sombong karena akan menjadi nyonya keluarga Zhou. Itulah apa yang dipikirkannya, tidak mengetahui jika sebenarnya hanya akan menjadi bahan latihan saja untuk tuan muda karena memiliki tubuh yang spesial. Itulah apa yang dipikirkan oleh Chou Xu yang kemungkinan besar memang seperti itulah kenyataannya. Bagaimanapun waktu keberangkatan telah tiba, Chou Xu pun kemudian memanggil kereta kudanya yang sangat indah. Tentu itu juga lah sangat kokoh dan bahkan bisa terbang. Chou Xu pun dengan bangga mengumumkan jika kereta kuda itu tidak akan bisa dihancurkan oleh serangan di bawah tahap Raja Bela Diri dan kemudian kereta kuda itu pun meledak terhantam serangan. Tidak lain diresatkan oleh si topeng emas yang kemudian menyuruhnya diam jangan banyak bacot lagi. Semua orang pun sangat terkejut karena dia yang begitu berani dan menjadi pucat karena yang datang adalah si topeng emas.
Yan Dongan pun segera berlari meminta perlindungan kepada Soshi, sementara orang-orang pun menjadi sangat panik karena rumor yang beredar tentang si topeng emas mengatakan jika dia adalah orang sangat brutal yang bahkan suka memakan daging manusia dan meminum darah. Dasar sekumpulan sampah, kalian itu begitu pengecut, Soshi pun berteriak. Apa kau si wajah emas bocah bodoh itu? Soshi pun bertanya pada Chouwang. Kau akan menyesal wajah emas, sekarang ada master dari keluarga utama So di sini, Yan Juan pun mengancam. Menanggapi itu pun Chouwang hanya tertawa dan dia pun kemudian menggunakan Lingjin Xianbu mendekat mencekik lehernya. Soshi sama sekali tidak dapat bereaksi karena terlalu cepat dan Chouwang pun kemudian bertanya pada Yan Juan siapa yang memberinya keberanian berbicara seperti itu. Bajingan, dia adalah orang yang diinginkan Tuan Muda. Lepaskan dia atau kau akan mati hari ini, teriak Soshi. Aku adalah bagian dari keluarga utama Zhou. Kau berani membunuhku? Kalau begitu, kau dan Chouwang akan dihancurkan. Yan Juan pun masih berani menggertak. Menanggapi itu pun Chouwang hanya tertawa dan kemudian secara tak terduga dia pun menjatuhkannya. Yan Juan pun batuk, sementara orang-orang pun mulai bertanya-tanya apakah si topeng emas akan menyerah, tidak berani lagi menentang keluarga utama Zhou. Wajah emas, sekarang adalah hari kebahagiaan keluarga Yan. Jika kau pergi sekarang, kau akan selamat. Yan Juan pun mengancam. Oh, kau berarti kau masih ingin membunuhku? Balas Chouwang. Kenapa memangnya? Apakah kau tidak terima? Hari ini tetua Soshi dari keluarga Zhou utama ada di sini. Dia tidak akan mengampunimu, balas Chouwang. Yan Juan pun kemudian meminta ayahnya jangan sampai melepaskan si topeng emas baik-baik, tidaknya harus memotong kedua kakinya. Dongan pun kemudian memohon pada Soshi untuk itu supaya si topeng emas tidak melakukan kesalahan lagi di masa depan. Aku melakukan kesalahan katamu? Apa kau pikir aku akan melepaskan Yan Juan karena aku takut pada keluarga utama Zhou? Balas Chouwang membuat Dongan sangat parah sekaligus merasa cemas. Dia sejatinya hanyalah pengecut belaka yang bersembunyi di balik kekuatan Soshi. Pak tua, aku hanya ingin memberitahumu saja. Karena kau telah berani ingin menghancurkanku dan menghancurkan keluargaku, maka hari ini keluarga Yanmu akan terhapus dari kota Biluwo. Chouwang pun mengeluarkan pedangnya. Bocah, apakah kau menganggap bahwa aku tidak ada di sini? Balas Soshi. Aku itu memiliki dendam pribadi dengan keluarga Yan. Aku sarankan kepadamu jangan mengotori air dengan lumpur, balas Chouwang yang intinya memintanya untuk jangan ikut campur. Soshi pun justru menantang bertanya bagaimana jika melakukannya mengeluarkan pedangnya. Wajah emas bajingan, kau pikir kau sedang berbicara dengan siapa? Master Soshi adalah tetua dari keluarga Zhou utama, teriak Dongan. Itu benar, kau tidak tahu seberapa tinggi langit itu dan kau berani mengatakan ingin menghancurkan keluargaku, balas Yan Juan. Tanpa banyak bacot lagi, Soshi pun kemudian meleset membuka serangan menyatakan akan memberinya pelajaran. Dia pun menebaskan pedangnya dan Chouwang pun menghilang dalam sekejap. Soshi pun sangat terkejut tidak menyangka sementara Chouwang tiba-tiba sudah berada di belakangnya menodongkan pedang. Ada apa dengan Gridmaster dari keluarga utama? Ucap Chouwang. Soshi pun berbalik hanya untuk menemukan dirinya sudah tertodong pedang. Kau berani menunjukkan kejelekanmu di depanku? Ucap Chouwang. Soshi pun mengancam jika keluarga Zhou tidak akan tinggal diam jika berani membunuh dan Chouwang pun tertawa jahat. Sudah kubilang sebelumnya bukan, keluarga Zhou utama itu tidak penting dan hanya sampah belaka di mataku. Chouwang pun kemudian benar-benar menusuk lehernya. Soshi pun tewas oleh serangan tersebut, jelas membuat orang-orang sangat terkejut karena dia begitu berani menantang keluarga utama Zhou. Dongan pun jatuh lemah tak berdaya, kehilangan harapan. Dia pun kemudian segera memohon ampunan pada Chouwang mengatakan jika tadi hanya salah arah saja dan Chouwang pun bertanya balik, bukankah tadi bilang ingin menghancurkan tangan dan kakiku, tertawa. Dongan pun bingung tidak bisa menjawab dan Chouwang pun kemudian menodongkan pedang ke arahnya menegaskan jika hari ini keluarga Yan akan musnah. Yan Juan pun meminta pengampunan mengatakan jika tidak memiliki dendam apapun dan Chouwang pun bertanya balik kepadanya bukankah itu hanya karena Soshi si sampah tewas saja. Yan Juan pun terdiam bingung tidak dapat beralasan lagi dan Chouwang pun kemudian memulai pembantaian. Dia mengaktifkan Tenpus God Sword menyerang membabi buta. Semua orang pun mulai berlarian sangat cemas sambil jalan pedang cahaya terus bermunculan tanpa henti menewaskan banyak orang dalam sekejap. Dan di tengah-tengah itu pun Chouwang kemudian menangkap Yan Juan yang tidak berkutik sedikit pun karena dia nampaknya hanyalah gadis biasa saja.
Yan Juan pun kemudian memohon ampunan atas nyawanya dan Su Fang pun kemudian bertanya apa untungnya melakukan itu. Yan Juan pun menangis, terdiam sejenak dan kemudian menjawab jika memiliki tubuh spesial. Dan Su Fang pun kemudian memintanya untuk memperjelas apa maksudnya. Aku tahu bahwa keluarga Zhao dari ibu kota menikahiku karena tubuhku yang spesial saja dan jika aku pergi ke sana, aku juga akan bernasib menyedihkan. Jadi aku bersedia menjadi budak tuan, balas Yan Juan mendekat. Su Fang pun tertawa mengetahui dia memiliki tubuh Jin yang bagus untuk kultivasi dan dia pun kemudian pergi sebentar memintanya menunggu. Yan Juan pun hanya menurut saja meski jauh dalam hati ingin membalas dendam kepadanya nanti. Dan sesampainya cukup jauh, Su Fang pun kemudian membuka menu toko untuk membeli item pengontrol hati seharga 1000 poin namun koinnya tidak cukup. Dia pun kemudian menjual beberapa harta yang dia ambil dari keluarga Yan mendapatkan 100.000 Supreme Coin. Su Fang pun kemudian membelinya dan kemudian meminta Yan Juan untuk menelan pil tersebut. Yan Juan pun bertanya apa itu dan Su Fang pun memintanya untuk melakukannya saja jika memang mau menjadi budak. Yan Juan pun akhirnya hanya menurutinya saja demi mencari kesempatan nanti dan dalam sekejap tubuhnya pun merasakan rasa sakit luar biasa. Dia pun terjatuh lemas bertanya-tanya pil apa itu sebenarnya dan Su Fang pun kemudian memberitahunya jika itu adalah pil pengontrol hati yang akan membuatnya mati dalam 1 bulan jika tidak diberi penawar. Begitulah setelah kau menelan pil itu kau hanya akan bisa mengikutiku selamanya dan jika aku mati kau juga akan segera mati, ucap Su Fang. Yan Juan pun jelas sangat marah mengetahui itu dan tiba-tiba saja jantungnya terasa sangat sakit. Ah benar, aku lupa memberitahumu jika kau tidak menghormatiku, kau juga akan merasakan jantungmu seperti digigit cacing gelang, ucap Su Fang. Siapa sebenarnya kau? Aku tidak punya masalah denganmu, kenapa kau sampai menyakitiku sebegitu kejamnya? Balas Yan Juan tidak terima. Kau bertanya-tanya siapa aku? Baiklah, kau bisa melihatnya sendiri saja. Su Fang pun kemudian membuka topengnya dan kemudian melemparkannya pada Yan Juan, jelas membuatnya sangat terkejut. Kau itu sudah membatalkan pertunangan dengan bangga dan mempermalukan wajah kakek. Juga keluargamu ingin menghancurkan keluargaku atas dorongan dari keluarga Zhou utama. Apa itu tidak cukup untuk menjadi alasan? Ucap Su Fang. Diamlah, aku tidak menduga, tidak pernah berpikir akan menjadi budak dari orang yang paling kubenci, balas Yan Juan. Kau pikir jika kau pergi ke keluarga Zhou utama, kau bisa menghindari menjadi budak? Keluarga Zhou utama itu hanya berusaha menggunakan tubuhmu sebagai alat saja, mereka juga lah tidak akan memperlakukanmu seperti orang lain, balas Su Fang membuat Yan Juan berkeringat pucat karena sebenarnya dia juga menduga hal tersebut. Dia pun terdiam merenung dan tiba-tiba tepat sesaat setelahnya, Mochi pun kemudian datang menyatakan ketidakterimaannya pada Su Fang.